Ikan nyelam. Teman-teman. Ya. Dibelah. Mana lab? Camping deh lab. Camping, weh, camping. Berarti oh. Mana lab? Kita yang besar, kue. Ini besar. Kita yang besar. Apa ini? Hah? Kita yang besar. Yang besar. Nonton dulu lah, tasnya. Siapa yang pakai sampah atau? Sekarang kita mau kemana-mana nggak bingung lagi. Dengan aplikasi Colorful Club Weather, kita bisa update cuaca terkini dan perkiraan waktu yang pas untuk berpetualang nantinya. Tambah, keuntungannya juga di Colorful Club ini bisa lihat update cuaca setiap jam selama 15 hari ke depan. Apalagi perkiraan curah hujan, tingkat menit, kapan berhentinya dan mulainya curah hujan. Keterangan jam sunrise dan bisa menentuin posisi lokasi yang tepat untuk berpetualang. Pas explore gini bisa dipin lokasinya dan bakalan menjadi one stop solution aplikasi cuaca yang worth it. Jadi bakalan seru banget. Apalagi menghindarin hari yang emang kurang pas untuk berpetualang atau camp nantinya. Tenang aja, kalian tidak akan salah memilih waktu menggunakan aplikasi ini karena mudah dipahami. Untuk mendapatkan aplikasi ini sudah tersedia di Play Store dan link di bawah ini. Download Colorful Club sekarang. Link di bawah. Jaga-jaga, copot pas. Jadi sini aja lah ya. Sini aja lah. Nih. Ada rata sikit.
sini baru disitu nanti. Oh. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini teman-teman kita mau ngecamp lagi ya. Di pinggiran sungai. Ya, inilah teman-teman, kita selalu membuat yang dadakan, bahan seadanya. Dadakan itu lebih asik daripada yang udah dimateng ya. Udah basi kan ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita mau pasang jaring ya. Ya, kita mau pasang jaring. Mau tahu nanti dapat. Dan nanti kita selingi mancing lah. Mata ada rezeki. Yang penting kita dapat ikan. Setelah siap masang jaring tadi di sana, mereka ini pada mancing semua. Karena saya nggak pandai mancing, cuman bisanya mancing kebisingan. Biar mereka aja. Dapat klep? Dapat. Dapat apa? Dapat hadiah. Om Dian, nyangkut. Oh alah, ambil posisi kawan semalam tuh. Tuh Om Dian lagi mancing di sana. Ikan itu. Ah, settingan itunya. Allah, settingan mana? Settingan itu. Enak aja. Settingan. Malu dia, teman-teman. Enggak ada settingan-settingan. Aku ini bukan pemain sinetron. Pemain sinetron ya. Enggak settingan. Ini umpannya. Apa? Coba. Mana? Satu, dua, tiga. Tiga. Oh. Lepas. Lepas. Ini ceritanya nih mau ngobok-ngobok atau apa nih? Pembersihan jalan sompan. Oh.
jelas kita bersihkan dulu. Biar ada manfaatnya. Bisa jalan orang juga ya kan? Jadi teman-teman ya, biar enak jalannya dibersihkan. Mana? Nah, jadi teman-teman, malam ini kita apa ya, nep mau nengok pukat jaring, mudah-mudahan ada hasilnya lagi. Tadi sore sih udah di apa, udah diambil, udah diangkat ikannya, sekarang mau ditengok lagi. Yuk. Ada bang? Alhamdulillah lep, ada lagi lep. Kenapa tuh? Putian. Cuma ya. Rampang. Rampang. Ayah di lep. Lok nane? Seru bang. Rampang. Rampang. Kan lomak tuh teh. Lomak pade. Nah, lauk naon ilet? Ilet? Mana? Ilet weh. Lauk sapu ieu nya. Lauk sapu ieu nya. Heeh. Nah, dibeuleum. Hah? Dibeuleum mana? Dibeuleum. Akuarium weh. Oh, let. Wah, ada slice, Bang. Mantap kan? Ini ya, jemur. Kenapa tuh? Gede-gede kan? Banyak dapat, Om Dian. Alhamdulillah. Itu jaringnya udah diangkat? Jaringnya belum, yang satu lagi. Yang satu lagi, yang satu itu udah diangkat. Apa itu? Ikan nilem. Hah? Nilem. Ikan nilem. Ikan nilem. Wih, besar ya. Oh, mantap perjuangan hari ini ya. Oh, itu kok ada pelampungnya itu? Jadi teman-teman, inilah gabungan semua hasil mancing, hasil apa namanya? Hasil jaring. Jadi untuk hari ini, nah, kayak gini lah dulu sementara. Alhamdulillah. Ada rezeki yang tak disangka-sangka. Kita harus bersyukur.
Jadi teman-teman, Om Dian setelah sekian lama setelah tadi melihat jaring dan ngambil ikan di sana, jadi kita mau sama-sama makan teman-teman. Lanjut makan ya kan. Ini ikan hasil pancing dan jaring tadi siang. Yang besar-besar kita sangrai. Kita salai ya teman-teman. Kalau bahasa kerennya ikan asap. Kalau di sini salai, ikan salai. Jadi ikan salai itu fungsionalnya biar jangan busuk teman-teman. Dan mengawetkan. Awetkan alami ya kan. Ya. Nah, oke, mari kita makan teman-teman ya. Allahu akbar lah ini. Jadi teman-teman kita mau mangan sih ya. Ini sambal buatan Om Klep. Ini ada sayur asem ya. Sayur asemnya itu sayur ikan. Malah dibantah iki lho. Piye ta iki? Ini sayur as. Sayur ikan ya, diasemin. Oh ngono. Wis karpu lah. Wis ndang kendang mangan ngeli aku. Enteni awakmu mau. Wis ayo. Tak dicok kene. Yo gret gret ngat. Ya apa? Wis karpu lah ngono. Aku tak mangan ae lah. Ya. Sambil ini rada garing teman-teman, jadi agak lumayan ngedrop juga nih sambil ini sambil hijau pisan lah ini tumplek ke jajal tutui. Nah ini teman-teman nah yes tong waka di goloko ini lu tegak ini hilang lu lingguh kok ya tegak ini nih nih Wah, linggo-linggo ireng bontote piye iki? Numplak. Tempatnya miring, jadi duduknya kayak gini. Nah, ngapunten ya. Yuk, makan. Nah. Yes, mangga, Sek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Piye iki? Nabi iki. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, keliren nek ngene iki, keliren nek. Apa namanya kalau bahasa Sunda? Kalau kelaparan tuh. Salatri. Iya makan kacau. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mantap, baru mantap. Apa masak asamnya? Jadi teman-teman, mohon maaf ya, karena ini tempatnya miring ya. Nah, karena udah dihidangkan di sini, ya kayak gini lah. Bukannya nggak sopan. Hampir buatan kayak Bang Dawar ya. Kalangan bojo ngombe. Aduh, asli nikmat ini teman-teman. Teman-teman ikannya yang kecil-kecil sengaja. Yang besar-besar bisa lay. Salai. Habis jelas ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini dah lebih dah cukup nih, betul. Kalau bikin dadakan ini Om Dian, begini lah. Lagian kita pun bukan tidur di sini. Kita mau sebenarnya bikin yang bagus. Iya. Oh, sangat mau. Tidak mau. Di jalan pun udah kejauhan. Habis waktu. Pindah sana, angkat sana, angkat sini. Dah sore juga.
teman-teman bisa lihat lah, ya, walaupun kita bikin sederhana, makannya pun tetap malam juga. Makannya tetap malam juga. Kenapa begitu Pak Des? Berangkat dari rumah jam 6. Dengar dulu, dengar dulu. Berangkat dari rumah jam 6 pagi. Ya. Nah, sampai ke sini udah setengah 2. Belum lagi belanjanya, pembekalan. Belum lagi di jalan ini. Singgah ini, singgah, beli pop es, beli ini, beli itu, beli susu, kopi lagi ya. Belum jalan kakinya. Ambil ketek lep, pada sini. Kenapa hidungmu? Kena cium ikan. Lampu di depan dimatiin teman-teman. Jadi nanti yang nonton ini janganlah dibilang kita camping di belakang rumah ya. Ada lampu. Ini tenaga surya teman-teman ya. Tenaga surya nih. Mau lihat? Mau di spill? Nggak usah. Cek aja nanti di platform apa itu. Sorry Mayori kalau di belakang rumah. Ini tenaga surya nih. Nanti besok siang panas dijemur. Ya. Yang itu, yang depan itu pakai baterai. Pakai baterai utahannya 2 malam. Hari ini habis. Ya. Nah, ada lampunya. Yang itu pakai baterai. Nah, dicolokin, kami bawa 4. Jadi 1 malam 1. Sengaja. Jadi kalau 1 minggu kami bawa itu 6 biji atau 4 biji. Ya. Atau didaur ulang. Daur ulang itu ya di-charge atau di-charging. Satu lagi Om Dian. Ya. Setelah saya koreksi-koreksi, ya. Suaranya kecil. Rupanya padahal bagus ya kan. Rupanya begini. Bukan handphone dia yang bermasalah. Nah, jadi teman-teman upgrade lah handphone kalian ya. Baru direkomendasikan belilah HP yang baru yang mahal. Tuh sekarang nih kalau handphone yang baru itu volumenya itu bisa 300. Kalau yang semalam itu yang lama-lama kan 100. Kadang-kadang speakernya itu pun udah tumpet-tumpet kan, jadi kecil suaranya. Kalau malu aja lah kan. Udah terbukti. Apalagi kalau udah bongkar. Jadi teman-teman, di pagi ini kita coba cari apa lagi, angkat jaring lagi ya. Ini jaringnya, mudah-mudahan ada lagi ikannya. Aduh, lep, mana lep?
Kita angkat, Lep. Nyangkut. Yuk. Lanjut aja, Lep. Nah, coba, Lep. Di apa? Tengah. Hah, itu udah ada itu tuh. Ya. Bisa untuk digarang lagi nih, Lep. Digarang, disale atau naon, Lep? Itu yang ngarana teh. Di duruk rusuk. Di kedudu duruk. Kita lanjut, teman-teman. Oh, itu ada lagi tuh. Coba angkat, Lep. Gede-gede, lumayan, Lep. Diduruk, diduruk, disale. Oh, Lep. Oh, itu tuh, di depan. Tengok, di paling bawah. Oh. Rang-rang. Akar, Lep. Cuma aja dulu lah. Cuma aja dulu. Iya. Tuh. Itu teman-teman. Ikannya. Alhamdulillah. Ada-ada aja. Banyak. Cepat, Lep. Itu udang tanpa daging itu. Udang tanpa daging. Gede itu, Lep. Capit udang itu. Udang tanpa daging. Nah, itu ikan yang gede tuh, teman-teman. Pak Denny nyusul. Penasaran ya. Alhamdulillah ya. Banyak. Oh, itu teman-teman padinya. Ini teman-teman kalau nggak diambil duluan monyet. Monyet berenang dia. Habis semua. Udah empet sama Lep. Tuh Pak D. Lagi ambil ikan juga tuh. Nambah lagi kan? Nambah dua. Nambah dua? Ya. Lumayan. Lumayan. Untuk disale. Kuan apa deh? Kabur. Gelap. Air banyak masuk. Itu pondok kita, teman-teman. Siap kelayapan teh. Pakai cangkir lah ambilnya, dilap cangkirnya. Gulanya udah. Kasih gula dulu. Tuh, teman-teman. Lagi nyalai ikan tuh. Nyali ikan, yang ini nyali ikan nih, yang ini, yang itu lagi bersih-bersihkan. Nah, jadi tadi hasil kelayapan kita ya, teman-teman ya, tuh hasilnya. Ini udah air panas ya. Nah, ngebul. Ini yang udah dibelah. Nyai.
Nah, kalau dibelah kayak gitu tuh cepat keringnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video dari kami dari awal sampai akhir. Jadi kita sekarang ini memutuskan untuk come back to home. Entah apa artinya? Going to home. Oh, going to home. Jadi Om Dian dan itu Om Klep lagi siap-siap mau eksekusi, mau bongkar-bongkar, mau beres-beres, kita mau pulang. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Tetap jaga kesehatan. Tetap selalu support jalan petualang. Oke, thank you.